Nah, ini pohon durian usia 4 tahun setengah. Ini lagi belajar berbuah. Jadi masih ini ada beberapa ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8, ada 8 buah biji. Ini belajar berbuah. Lokal ngantang. Oke guys. Ini sekarang saya akan mereview ya durian yang isinya itu sangat kecil. Jadi dagingnya tebal sekali, teman-teman. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita coba. Nah, jadi teman-teman ya, teman-teman bisa membedakan sendiri. Dagingnya setebal ini isinya hanya segini, teman-teman. Oh, hanya 10%-nya. Jadi ini benar-benar tebal sekali, teman-teman. Soal rasa, tak bisa diragukan lagi. Ya, kalau nggak percaya, lihat, simak baik-baik. Mantap. Saking enaknya. Ya, kalian lihat sendiri, teman-teman. Ini durian memang jarang orang yang punya seperti ini. Artinya durian jenis ini sulit untuk dikembangbiakkan, teman-teman. Artinya sulit untuk ditanam mulai dari benih gini ya. Jadi kalau mau pengen punya pohon durian yang buahnya seperti ini, itu ya lewat proses stek ya, atau okulasi. Ini duriannya sih nggak begitu besar, teman-teman. Cuman ya bisa dikira-kira sendirilah untuk ruang segede ini. Nah, ini isinya bijinya cuman segini dan rasanya mantap sekali. Oke, teman-teman, saya lanjutkan lagi. Ini masalahnya nggak ada yang bawa anu, nggak ada yang pegangin kamera. Cukup sekian, teman-teman. Yang penting ini tadi saya sudah review durian lokal Ngantang, Jawa Timur.